Halo, ketemu lagi dengan saya Briski. Kali ini saya mau jelasin untuk speaker. Nah, untuk teman-teman yang mau cari speaker, ini Briski jelasin untuk speaker Polytron seri PAS. Nah, mari kita lihat. Teman-teman yang mau cari speaker interaktif yang utama, nah ini ada seri terbaru dari Polytron, namanya seri PAS. Nah ini produknya, nah ini ada PAS 8B22. Nah, bagaimana sih dan apa sih perbedaannya? Yuk mari kita lihat perbedaannya masing-masing. Nah, coba kita lihat perbedaan masing-masing. Yang pertama ada PAS 8B22. Ini seri paling rendah. Nah, untuk speakernya ini ukurannya 8 inch. Terus untuk fiturnya itu ada manual equalizer-nya. Nah, untuk mic-nya bisa ada 2, jadi cocok untuk karaoke di rumah. Terus yang pasti ada Bluetooth. Terus ini ada equalizer yang otomatisnya, terus yang pastinya ada super bass. Nah, super bassnya bentuknya gini, jadi apa itu nggak gampang rusak biasanya kalau kayak gini enaknya. Terus ini dia buat radio, ini volumenya. Terus yang ini modenya bisa ada aux, nah, ada FM radio, terus ada Bluetooth yang pasti. Terus ada USB. Ya, kita coba lihat suaranya ya. Kita cari lagu ini yang agak ngebas. Nah, ini untuk contoh suaranya dari Polytron PAS 8B22. Kita skip dulu ya untuk suaranya. Yang pasti kalau Polytron tuh suaranya dia selain ngebas ya pasti enak kalau Polytron. Untuk harganya sendiri dia kisaran 16-an lah, setiap toko pasti beda. Nah, setelah pas 8B22 kita loncat ke pas 8B28. Nah, perbedaannya dari yang seri ini, nah, kalau kita lihat kan ini sama toh, ini sama. Nah, bedanya kalau yang seri ini bisa video out. Nah, kalau sini ini sama, ini deh, sama semuanya, fiturnya sama persis, cuma bedanya yang ini deh bisa video out, kalau yang ini masih belum. Nah, kan nggak ada bedanya ya, cuma warna itu ini sama-sama 8 inch. Terus harganya kalau yang tadi kan 16-an, yang ini 17-an. Tiap toko beda ya. Ini kita bicarain ke yang ada di toko Prima Elektronik, 1788. Terus setelah seri 2 ini naik lagi ke seri pas 8C28. Kalau ini speknya hampir sama, cuma yang ini dia ada tambahan ini di setiap wafernya, ada tambahan jaring-jaring. Nah, ini cocok sekali kalau teman-teman yang punya anak kecil, biar nggak gampang ditusuk-tusuk. Kalau yang ini kan dia mudah ditusuk-tusuk ya. Sama-sama 8 inch-nya, cuma yang ini dia powernya lebih besar. Kalau yang seri 8C28 ini suaranya lebih enak dan lebih bass-nya itu lebih ulem dibanding yang kedua ini. Makanya kan selisih harganya kan hampir 200-an ya. Ini kan dia 2.78 untuk yang pas 8C28. Nah, ini, nah, itu yang 16, 17 ini 2 jutaan. Ini yang powernya lebih besar.
loncat lagi. Ini seri yang barunya Polytron, termasuk paling baru. Ada Pass 10D. Pass 10D ada dua. Ada yang ini Pass 10D 28 sama Pass 10D 22. Nah, bedanya apa sih dari ini kan Pass 10D 22 sama Pass 10D 28. Kalau kita bedain dari dua produk yang ini, kalau ini sendiri bedanya ininya 10 inci. Jadi di sini 10 inci dan ada jaringnya. Jadi teman-teman yang punya anak kecil di rumah aman, nggak sampai ini buat mainan sampai bolong, biasanya keluarnya kesempat banyak kan nggak gitu. Nah, kita lebih dekat. Nah, ini kita lebih dekatnya. Nah, ini untuk fiturnya, ini fitur standar ya, pasti USB pasti bisa. Ini ada kontrolnya, equalizernya, ambient leak, ada nanti ada lampunya atau namanya ini. Nah, ini ambient leak itu lampu. Terus kalau kita lihat yang 10 pas 10D22 kan harganya 2,5 ya. Terus yang 10D28 itu 26-28, bedanya apa sih? Kalau yang ini bisa video out sama kayak yang ini sama yang itu, yang ini bisa video out. Kalau yang ini masih belum. Untuk fiturnya kita lihat atasnya sama aja, ada equalizer, outdoor, terus ini echo-nya bentuknya gini, jadi lebih keren ya, lebih minimalis, estetik kalau bilang anak-anak sekarang. Nah, USB card, aux in, fitur standar. Ada mic levelnya. Nah, ini ada kalau atasnya pencetannya kayak gini yang seri-seri pas 10D. Yang menarik dari seri Pass 10D ya, yang ini ininya. Nah, 10 inch. Dan enaknya Polytron tuh dia ada di semua seri yang PAS, seri yang terbaru ini dia ada ini outdoor. Jadi ini fungsinya apa? Kalau teman-teman mau ngetain speakernya teman-teman di luar, ini pencet aja suaranya biar lebih besar. Biasanya kan ada keluhan kalau speaker taruh luar tuh suaranya nggak jelas atau nggak enak. Jadi kita rekap ya. Nah, jadi itu teman-teman perbedaannya dari speaker aktif Polytron seri PAS. Untuk teman-teman yang bingung cari atau mau bingung pilih speaker ke Polytron, nah disesuaikan sama budgetnya teman-teman. Kita rekap sekali ya. Kalau yang dua ini PAS 8B22 sama yang seri ini PAS 8B28. Pokoknya 22 sama 28. Kalau 28 itu bisa video out. Kalau yang 22 itu standar. Nah, ini seri yang paling bawahnya, seri baru paling bawahnya. Ada lagi sebenarnya, ada lagi, cuma ini yang paling enak suaranya. Ini satu mengaman, satu tujuan, terus yang ini kalau yang ini ada tambahnya ini. Nah, ada tambahnya pelindungnya biar enggak ini, kalau teman-teman ada anak kecil biar enggak dibuat mainan, biar enggak bolong. Kalau yang ini dia suaranya lebih besar dari yang kedua produk ini. Nah, loncat lagi yang ini. Kalau ini Pass 10D, perbedaan dari ketiga ini tadi, bedanya di sini dia punya speaker ukurannya yang 10 inch. Ada 4, pasti karena speakernya lebih besar atau ininya lebih, yang ini dia lebih besar, pasti suaranya lebih enak. Kalau kedua ini dia sama-sama Pass 10D nya bedanya cuma ya tadi, karena ini Pass 10D 22, ini dia belum bisa video. Yang ini Pass 10D 28 bisa. Nah, mohon maaf ya sebelumnya karena saya nggak bisa nyobain musiknya, takutnya nanti kena copyright. Nah, dan sekian dari video dari Rizky. Untuk pertanyaan seperti biasa langsung WA aja, nanti Rizky bantu untuk kemudian produknya atau kita bisa sharing. Nah, Rizky pamit dulu ya, terima kasih.